Hai guys, welcome back to my channel. Akhirnya aku bikin video lagi untuk setelah sekian lamanya. Hari ini aku bakal video vlog belanja bulanan. Tapi sebelum itu aku mau share ke kalian dulu body care rutin aku. Jadi produknya pasti kalian udah tahu sih, ini udah terkenal banget produk-produknya. Jadi ini produknya kalian pasti tahu lah ya, nggak asing lagi dari Scarlett Whitening. Body care products mereka semuanya bagus banget banget banget. Aku sendiri selalu pakai setiap hari, dua kali sehari. Terutama body lotionnya ini, itu rilis terbaru mereka. Ini yang variannya Jolly. Kalian kalau tahu Scarlett Whitening punya body lotion, semuanya wangi banget banget banget. Kalau kalian nggak percaya, aku bahkan punya 3 varian lainnya. Dari yang romansa, ini yang paling terkenal pertama. Terus setelah itu dia rilis yang charming. Ini tuh wanginya kayak parfumnya Baccarat yang 540 apa gitu. Ini juga wangi banget. Terus ini juga wangi banget. Ini warna kuning tuh variannya Freshy. Ini wanginya bener-bener persis kayak parfumnya Jo Malone yang English Pear and Freesia kalau nggak salah. Dan yang terakhir tuh dia baru rilis yang Jolly ini. Ini tuh mirip banget sama wanginya parfumnya YSL yang Black Opium. Aku bener-bener suka banget, bahkan sampai aku racunin cici-cici aku dan mereka sendiri langsung beli karena mereka suka banget sama wanginya. Jujur kalau disuruh pilih dari semuanya, aku paling pilih yang ini, yang paling baru ini, karena memang paling wangi. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk mencobanya. Terus selanjutnya aku baru coba lagi yang body scrub mereka yang variannya pomegranate. Nah yang Jolly ini kan aku selalu pakainya setelah mandi. Tapi pas aku mandi, aku juga pakai body care productsnya Scarlett Whitening yang lain. Ini aku juga pakai body scrub mereka yang variannya itu pomegranate. Terus aku juga pakai shower scrub mereka. Ini yang variannya cucumber. Dua-duanya aku juga suka banget. Sebenarnya aku suka banget sama semua body care productsnya Scarlett. Gak ada yang mengecewakan. Kalau kalian gak percaya, aku sampai udah abisin 3 botol shower scrub mereka. Semua variannya udah pernah aku cobain dan semuanya wangi banget. Tapi aku paling suka yang mango ini. Tapi tuh guys, bener-bener kosong. Terus yang ini pun aku udah tinggal dikit banget, jadi aku bakal repurchase lagi nanti. Yang varian cucumber itu ya wanginya seperti namanya, bener-bener kayak timun. Wangi banget. Terus biasanya setiap 2 hari sekali aku selalu scrub badan aku, terutama di bagian kayak ketiak, selangkangan, biar lebih cerah. Karena kan memang Scarlett Whitening itu produk-produknya, terutama body care-nya itu adalah untuk mencerahkan kulit kan. Jadi aku selalu scrub pakai body scrub mereka. Ini variannya beda sih. Nah biasanya aku pakai yang romansa ini. Dan aku udah stok juga satu lagi di kamar mandi aku. Karena memang menurutku body scrub mereka bagus banget, bulirannya halus banget, angkat sel kulit mati tanpa bikin kulit kita iritasi. Karena terutama bagian ketiak tuh biasa sangat sensitif, gampang banget iritasi. Dan kalau iritasi bikin jadi gelap, makanya harus bener-bener pilih scrub yang halus, yang scrubnya gak kasar, bulirannya gak kasar. Biasanya aku selalu pakai yang varian romansa ini, karena ini memang paling favorit dan aku udah pakai hampir 1 tahun. Tapi aku lagi cobain yang pomegranate variannya. Ini wanginya bener-bener kayak shower scrub mereka yang pomegranate. Yang ini wanginya enak banget juga, banget 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 banget. Nah kalau untuk body scrubnya, aku suka karena memang aku merasakan efeknya. Setiap kali aku habis pakai tuh langsung rasa jauh lebih cerah. Cuman memang kalau pakai body scrub gak bisa kayak kita expect satu kali pakai langsung cerah, harus rutin. Dan itu pun aku setelah berbulan-bulan baru bener-bener kelihatan banget perbedaannya. Cuman aku benar-benar merasakan jauh-jauh-jauh membantu kalau pakai body scrub untuk kayak scrub daerah ketiak, selangkangan, siku, lutut tuh ngefek banget banget banget. Cuman ingat harus sering, harus rutin, gak bisa cuma sekali dua kali doang. Scrubnya itu dari luar kan, kayak dia exfoliate physically bukan chemically. Nah kalau untuk shower scrubnya aku pakai sebenarnya karena dia memang wangi banget 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 banget, sesuai dengan nama-namanya. Dari pomegranate, mango, mangonya wanginya bener-bener mirip banget sama yang mango, sama buah mangga. Terus ya yang cucumber kayak timun, bener-bener persis banget banget banget. Jadi kalian tinggal pilih sesuai wangi-wangi yang kalian suka aja. Terus buliran beadsnya, dia tuh kayak ada beads gitu loh di dalamnya, kayak ada scrub juga tapi halus banget dan kecil banget. Nah itu tuh juga bisa angkat sel kulit mati kita, jadi kulit kita jauh lebih bersih. Terus ini juga sabun tapi plus scrub, tapi scrubnya gentle banget, lebih gentle daripada yang body scrub mereka, karena memang fungsinya itu lebih kayak sabun mandi gitu. Sebenarnya salah satu alasan aku suka banget sama yang Jolly ini itu karena wanginya, bener-bener wangi banget. Tapi selain itu dia juga nyerapnya cepat, gak lengket. Biasa kan body lotion tuh suka lengket banget kan, tapi kalau Scarlett Whitening punya semua variannya, body lotionnya tuh gak ada yang lengket, nyerapnya cepat dan ya wangi banget gitu. Iya sebenarnya body care produk aku semuanya bener-bener fungsinya untuk mencerahkan kulit sama angkat sel kulit mati, karena itu yang paling penting buat kulit aku. Kayak siapa sih yang gak pengen kulitnya lebih cerah ya kan. Dan produk-produk Scarlett Whitening ini kan punya kandungan yang memang untuk mencerahkan kulit. Dia ada kandungan glutathione and vitamin E, which kedua kandungan itu memang terbukti bagus untuk mencerahkan kulit. Kayak di skincare pun ada kandungan glutathione, skincare untuk wajah, itu karena memang untuk mencerahkan kulit juga. Jadi ya kalau bisa dilihat dari kandungannya, itu juga bagus banget, aman. Dan mereka udah pasti BPOM, jadi kalian gak perlu worry lagi. Nah tapi kalau yang shower scrub dia ada kandungan tambahan, dia ada kolagen. Terus yang body lotionnya ada kandungan tambahan juga, dia ada kojic acid sama niacinamide, which niacinamide itu bagus banget banget untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kandungannya, semua tuh memang benar-benar untuk mencerahkan kulit. So ya yeah, aku benar-benar suka banget banget banget.
jadi kita udah on the way ke supermarket. Kita mau ke Range Market. Itu di Jakarta Barat Puri. Iya, okay. Betul. Kita mau belanja-belanjaan, guys. Ini jauh banget, perjalanannya berapa lama? Sekitar 20 menit. Oke, okay, akhirnya sampai. Wih. Kita sampai akhirnya. Ini Range Market-nya bagus, guys. Kita mau beli, aku mau beli sunlight sama semprot-semprot pembersih meja. Ya, dia sangat-sangat anti banget, harus bersih ya? Aku OCD juga, guys. Oke, harus bersih ya? Dia nanti mau nanya orang. Nah, kita cari aja, kita berpetualangan. Oke, cari aja, gak perlu nanya. Jadi kemarin kita kesini, terus dia beliin aku lotus biskuit 2. Terus? Tapi sampai sekarang gak dikasih-kasih. Soalnya lupa gak tau taruh di mana. Iya, makanya. Udah, kalau gitu. Sayang banget ya. Warna hijau ya, kita cobain yang warna ini lah. Dan biasa aku selalu ambil yang paling belakang. Oh, typical Chinese. Soalnya kalau enggak kayak yang depan biasa jorok. Oh iya, benar. Emang bener sih. Soalnya kan depan kan display kan. Mendingan yang ini atau ini ya? Yaudah, kalau enggak satu ini, satu itu aja. Ngapain banyak banget? Ngapain banyak banget itu aja. Tapi punya lama juga. Oke, okay, cukup. Beli ini buat adiknya. Iya, namanya Kim. Oke, okay. Lucu banget ya. Oh, mau yang mana? Lupa. Ini satu lah. Ini kayak asem deh. Oh, kamu suka asem? Suka. Yang belakang seperti ini. Bener, tipikal Chinese, guys. Oke. Okay. Aku mau yang manis. Mau yang manis. Yang manis, mau yang manis. Coba, let me find. Ini kayak enak jadi. No, kayak nggak enak. Ini manis ya? Ini. Enak banget sumpah. Iya, itu manis sama. Mami tuh suka deh. Mami mah suka. Suka. Mami satu dua. Oke. Okay. Kita lagi berdua. Iya, kita lagi berdua. Video. Permen kis loh. Yang di belakangnya tuh ada tulisan. Bukan. Face kamu. Mananya? Sekolahnya beda sama aku. Ada. Tahu gak sih permen yang kayak gini tapi yang murah. Yang gula juga pink kayak ada. Gini. Ada. Warna pink juga. Oh ya. Mereknya bukan kis berarti. Apa dong? Ini berarti bukan kis. Loh, kali. aku aja yang bayar. Padahal kan emang harusnya cowok yang bayar. Tapi dia selalu nggak mau, guys. Jadi itu kadang kita di kasir tuh kayak berebutan gitu sampai kita malu banget sih. Bibi ngomong kayak gini. Kan kita berdebat. Ntar kamu ngomong, ya udah kamu lah. Oh gitu. Oh ya udah. Oke, kita action ya. 1, 2, 3, action. Jangan aku aja bayar. Ah, tidak kamu aja. Pulang dong, kamu. Oh. Lanjutin dulu baru ntar lamaan lah. Oh iya iya. Oke. 1, 2, 3, action. Aku aja yang bayar. Aku aja jangan. Aku aja. Boleh. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Ya udah kamu lah. Ya. Ah, dus. Oke, jadi kita mau bayar sekarang. Kalian tau gak sih ini orang siapa? Dia lumayan terkenal loh, guys, di Instagram. Coba kalian tebak siapa dia. Kalau cewek mungkin kalian gak tahu, tapi kalau cowok mungkin kalian tahu. Ada daya rahasia, rahasia aku dan followersku saja. Ini belanja bulanan macam apa? Ya ampun, semuanya permen, biskuit, kue, buah. Ada satu sampai dua. Kita tebak. Kita main tebak. Tebak. Kalau saya aku benar, 300. 275. Ini siapa yang mendekati ya? Mari kita lihat. Kalau jauh berarti aku ya? Fix sih, kayak aku. Jauh apa ya? Kan kamu 300, aku 275. Kita lihat siapa lebih dekat. Terus kalau lebih dekat kenapa? Ya berarti aku yang bayar. Oh gitu sih, kalau dekat bukan yang nggak bayar. Bayar dong. Ah, mampus. Yeay. Berarti aku yang bayar. Enggak lah, udah. Aku aja yang bayar. Aduh, hilang guys, kunci mobilnya. Ah, udah mau pulang. Gede banget teman-teman. Taruhnya begitu, belanja bulan macam apa kita gila? Kita biar seru aja, ya kan? Orang kurang kerjaan ya kita. Let's go. Jadi kenapa kamu yang bayar sih? Ah!
Okay, jadi kita udah mau pulang ya guys. Bye bye, thank you for watching today's video. Okay. Udah gelap banget. Udah lumayan gelap. Bye. Bye bye. Thank you for watching.